30 30 217 181. Maaf, saudara, apakah nomor yang cocok dan nomor yang itu? Hah? Coba saya lihat. Lihat boleh, jangan pegang. Cocok. Benar cocok? Cocok. Hah? Benar? Betul. Eh, selamat saya dong. Saya kaya. Oleh, saya kaya. Mana nih? Itu dia. Millionaire. Millionaire. Bukan. Tidak. Lain. Ini dia. Yo, Ber. Ah? Ya. Selamat siang, Sis. Ada apa, Bung? Hah? Ada apa? Ini undian saya kena dan nomornya cocok dengan hadiah pertama. Nah, lihat tuh. Benar enggak? Tunggu sebentar ya. Hah? Eh, Sis. Mau dibawa kemana tuh undian saya? Saya bawa ke pimpinan Kaspak dulu, ya? Jangan lama-lama. Jangan khawatir, semua beres. Ya, makasih, Sis. aduh, hebat nggak gue? Jadi miliuner. Rezeki kaget. Hebat nggak gue tuh? Hah? Duitnya banyak ya. Hey, Sis. Kenalin nih. Miliuner baru, kaya mendadak. You berdua akan saya traktir. Oke? Oke? Nah, traktir apaan? Beliin mobil. Serang satu ya? Iya. Mobil? Hah? Apaan? Mobil-mobilan? Gua cuma pengen traktir kalian makan. Kalian boleh pesan sate, gado-gado, somai, dan kalau kalian mau, toge goreng. Hah? Toge goreng? Bisa moncor. Bisa aja. Toge itu banyak vitaminnya. Tahu nggak? Tunggu sebentar. Ini cek saya serahkan. Dan taken. Ini tanda terima. Aduh, kalau cek, saya nggak terima, Sis. Apalagi kalau cek ahtret. Banyak yang suka nabrak tembok. Banyak yang suka kosong, Sis. Saya minta tukar uang kontan saja. Ini cek terjamin dan bukan cek mundur. Ini cash. Saudara boleh tukar langsung di bank. Dan ini lebih aman untuk saudara. Pokoknya, Sis, tidak usah khawatir saya dirampok. Sekarang senjata tajam pada diambilin. Kalau baru celurit atau senjata tajam 2-3 orang, saya lawan, ciat! Pokoknya saya minta uang kontan. Bagaimana, Sis? Sinting. Oh, gitu. Baiklah, akan saya usahakan. Saudara tunggu sebentar. Ya. Sis. Kalau Anda berhasil, Anda boleh ambil 10% sebagai komisi Anda. Terima kasih. Aneh juga orangnya. Dia mesti jadi pacar gue. Biar kujung langit akan gue kejar. Nih lagi gue lagi punya duit. Apa yang kurang? Nah, bagaimana Anda, Buah? Duit. Saya benar-benar jadi kaya. Saya jadi miliuner, kawan-kawan. Saya benar-benar jadi kaya.
Ini 10 juta buat komisi Anda. Terima. Ada tas? Oh, ada. Ini. Ini 1 juta buat kalian berdua. Hah? Buat apa ini? Hah? Buat beli toge goreng sampai moncor. Apa sih, Mak? Pagi-pagi udah ribut-ribut aja. Bagaimana sih lo, James? Matahari udah belah 7. Belum juga bangun. Bodoh. Gimana tuh? Udah kemana tuh duit? James? Hilang tuh duit. Hey, James. Apa yang lu cari? Ini gara-gara Mak main gedor pintu aja. Duit 109 juta hilang disamber kaget. Hah? 109 juta? Duit dari mana tuh? Lo ngegarong ya? Saya dapat undian milioner 120 juta, Mak. Yang 11 juta saya kasihkan sama cewek-cewek yang pada ngurusin. Nah, selebihnya saya simpan dalam tas ini. Hah?
si cewek sampai 11 juta. Macem-macem. Alamak, namanya juga jadi milioner kaya mendadak. Apa sih arti duit 11 juta? Kalau dapetnya juga boleh gitu-gitu. Nah kalau duit dapetnya begitu-begitu, abisnya begitu-begitu juga. Ngelamun aja bisanya. Sana mandi, minum kopi. Kalau sudah jalan, cari kerjaan. Ah, Mak, enak aja. Aduh, cari kerjaan lagi. Aduh, ini kopi apa air mata? Encer banget. Mentang-mentang orang gak punya kerjaan. Jagung lagi, ubi lagi. Jagung lagi, ubi lagi. James, Mak lu ini kan orang janda yang hidup dari uang pensiun yang gak seberapa. Nah lu jelek-jelek kan sarjana muda. Masa gak bisa cari kerjaan? Cari dong. Bantu-bantuin Mak. Nambah-nambah uang dapur. Aduh, Mak. Baru kata saya yang sarjana muda. Yang sarjana tua aja, banyak yang nganggur. Nih, coba lihat nih. Kalau nih sepatu bisa ngomong, dia udah minta ampun. Nih, lihat. Ah, pinter ngomong lo. Cari kerjaan gak becus. Mak, coba bayangin ya. Kalau ada satu perusahaan, butuh satu orang tenaga saja. Satu orang. Yang daftar 1000 orang, Mak. Coba dong bayangin, Mak. Lebih baik lu usaha terus daripada ngelamun. Nanti kalau lu ngelamun, ada roh gentayangan liwat mampir di diri lu. Kan bisa jadi orang sinting. Amit-amit. Oke deh, Mak. Cari kerjaan terus sampai budek. Maaf, saudara. Tidak ada pekerjaan cocok buat saudara. Silakan keluar. Terima kasih, Pak. Tapi... Coba, bapak yang itu ya. Makasih. Iya. Bapak di sebelah. Makasih. Ya. Tidak ada pekerjaan buat Anda. Lain kali saja ya. Terima kasih. Ya. Aduh. Kok dibikin kayak bola. Oper sana, oper sini. Udah gitu kerjaan gak dapet lagi. Capek benar. Naik turun tangga. Ampun. Kok mesti kemana nih? Benar di dunia.
Yang senang kesenengan, yang susah gak ketelan tanggung. Woi! Bung! Kagera pacaran siang-siang bolong kayak gini? Hah, mau tahu aja urusan orang. Ayo kita pindah aja yuk. Yuk. Segitu marahnya. Yeay. Aduh, itu puncak Monas. Berapa kilo tuh emasnya? Kalau aja gue punya setengah kuintal, gue jadiin modal buat wira swasta. Gue lihat tuh orang kayak orang sinting. Kita pindah aja yuk. Gue takut. Jangan takut. Kalau gue jadi tukang sulap, gue pindahin tuh mas. Pin, pin, salap, pin. Mas. Mas. Hah? Waduh, Monas masnya masih utuh. Jangan-jangan Mas mau kelang yang dipendam di sini. Aduh. Aduh. Berat kok. Aduh. Banyak lagi. Banyak benar. Gue benar-benar jadi orang kaya. Gue bisa beli rumah. Gue bisa beli mobil yang Yahud. Gue bisa dirin PT. Gue kaya. Gue miliuner. Gue kaya. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Maaf, Pak. Saya terlambat. Tidak apa-apa. Masih terlalu pagi. Ma. Mami. Ma. Mami. Ada calon menantu. Mam. Saya perkenalkan sekretaris saya di kantor. Namanya Dewi. Selain sebagai sekretaris, dia juga merangkap sebagai... Ya, pokoknya mak tahu aja sendiri deh. Anak mak kan sekarang udah jadi miliuner. Sudah benen. Sekarang saya mau berangkat ke kantor. Mak jangan kemana-mana. Ini daerah orang-orang gedean, daerah elit. Nanti kalau mak kesasar, susah nyarinya. Orang kayak mak udah gak didapat di mana-mana. Ya, mak. Saya berangkat dulu, mak. Mari. Lama, Mi. Mari, silakan naik. Terima kasih. Fir, kantor. Baik, Pak. Aduh. Gua mimpi apa-apa nih. Rasanya kok gak wajar bener. Ke kantor apa dia? Halo, presdir PT Siluman di sini. Ya, betul, James presdirnya. Oh, selamat siang, selamat siang. Begini, Pak. Sebentar. Order nomor 777. Tanam babat pohon cengkeh, you mau order itu? Ada satu lagi, Pak. Pembugaran kandang burung puyuh, you mau? Sebentar, Pak, sebentar. Halo, Presiden PT Siluman di sini. Saya sendiri. Ya, betul, Presiden PT Siluman.
Mengenai apa lagi? Oh, order. Sebentar. Di sini kami ada order 234. Gali lubang, tutup lubang. Satu lagi mengenai highway dalam laut. Nah, kalau begitu, saudara bicara sendiri dengan orang aja ya. Tunggu sebentar. Tolong bawakan semua kontraknya kemari. Cepat, sekarang. Sekarang. Ya, halo? Bagaimana? Hah? Apa? Komisi. Pokoknya saya tinggal terima. Hah? Dua-duanya dong. Masa satu-satu? Hah? Bagaimana? Nah, bicara saja sendiri deh. Lolo, berapa yang minta komisi tanda, ha? Gak banyak, cuma 10%. Ya, mana bisa begitu? Nggak lamanya untung, ha? Nggak harus kasih komisi sama PT Siluman, ha? Nah, ini kan proyek raksasa. Masa you nggak bisa keluarin komisi buat saya? Yang bener dong. Halo, sudah pembicaraannya? Belum? Kok lama benar sih? Ah, ya, silakan teruskan. Ya, silakan teruskan. Halo, bagaimana jadi nggak nih? Ngai tidak walane, ha? Harga barang terlalu tinggi. Ngai mana bisa ambil untung, ha? Wah, kalau gitu saya rugi dong. Ya, halo, PT Siluman di sini. Bicara dengan siapa? Mr. James lagi sibuk. Apa? Order nomor 2. Oh, gali lubang tutup lubang. Tunggu sebentar ya. Halo? Apa sih? Mr. James lagi sibuk. Sudah aja naik ke atas. Nanti saya telepon kembali ya. Halo? Sekian saja dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu hari Jumat di tempat biasa, Gedung Pencakar Langit nomor 13. Kalau Anda tidak datang, berarti Anda telah membatalkan kontrak tersebut. Apa? Komisi? Jangan bicara komisi, kita belum ketemu. Duit melulu urusannya. Mentang-mentang duit yang punya kuasa. Ada apa? Maaf, Pak. Tender kita untuk bangunan pencakar langit kalah sama PT Buto Ireng, Pak. Alah, masa iya PT Siluman bisa kalah dengan PT Buto Ireng? Itu cuma permainan. Kamu aja nggak tahu bagaimana caranya. Mohtar, tolong keluarkan budget 20% untuk dana tak terduga untuk memenangkan tender ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ada duit, kita pasti menang tender, Pak. Misi, Pak. Nah, sekarang kamu apa lagi? Ini, Pak. Ada rekening dari Teguh Sport Golf. Peralatannya satu set komplit, 3 juta, Pak. Maklum, buat luar negeri. Ini nggak apa-apa. Beli lagi 3 set. Untuk Dewi dan untuk kamu sebagai kepala keuangan. Kita main golf beramai-ramai. Golf itu permainan orang-orang munafik, orang-orang gedean. Dan kita termasuk di antara mereka. Iya, Pak. Kalau perlu, saya beli 10 set sekalian, Pak. Bagus. Iya, Pak. Lisong nyatu, Pak. Hah? Aduh. Ya main kartu. Gile bener. Aduh. Sini main gitar. Bener-bener PT Siluman. Nanya yang kerja, beli semua. Mending gue main catur. Halo, break. Halo, calling. Roger. Di sini PT Siluman. Siapa di situ? Halo, calling. Break. Hah? PT Tuyul? Di sini PT Siluman, begitu. Besi beton habis, begitu. Apa dapat dikopi? Ganti. Betul, yang ada tinggal tanah uruk, gitu. Ganti. Mau nggak? Nggak mau? Ya udah. Oke? Ya, break. Mau apa lagi sekarang kamu? Di luar ada 3 pemuda ingin berjumpa dengan Bapak. Suruh mereka masuk. Baik, Pak.
Ada apa, saudara-saudara? Kami sarjana muda lulusan swasta, Pak. Saya sarjana muda agak tuaan, Pak. Lalu? Kami mau melamar pekerjaan, Pak. Di bagian apa saja? Pernah bekerja? Pernah di PT Kaliuruk. Kenapa berhenti? Diberhentikan karena berani memprotes pimpinan kami yang menyeleweng. Bagus, bagus. Segala bentuk penyelewengan harus diberantas sampai tuntas. Dan saudara-saudara, saya terima bekerja di PT Siluman. Dewi? Ya, Pak. Tolong panggilkan Parto Banyumas bagian personalia. Baik, Pak. Ya, halo. Ya, betul. Parto Banyumas di sini. Diminta segera datang menghadap Pak Direktur. Nggak ngerti ulang lagi, repot apa. Terima kasih kami ucapkan atas pertolongan Bapak. Semoga PT Siluman menjadi kenyataan. Terima kasih, sama-sama. Ada apa, Bos? Begini. Tolong diterima mereka sebagai pegawai-pegawai baru. Hah? Pegawai baru, Bos? Iya, pegawai baru. Maaf. Silakan tunggu di luar. Baik, Pak. Bos, pegawai kita sudah terlampau melewati batas. Malah banyak yang nganggur. Mau ditumpuk di mana lagi? Alah, terima saja mereka. Kita harus bersifat sosial sedikit. Kita harus bermasyarakat. Pengamalan, pemerataan, pendapatan. Dan satu lagi, tempatkan mereka pada bagian penyelidikan tender. Iya deh, apa kata bos saja? Bos yang punya duit. Begitu. Nanti sore, you bersama Dewi dan saya main golf. Sayang bener nih, bola udah deket lubangnya. Masa gak bisa masuk? Aduh, Pak. Lubang di depan mata, sodok aja kenapa sih? Masa gak masuk? Bener loh. Iya. Iya, gue lemesin pinggang dulu nih. Lihat nih, sodokan seorang profesional. Masuk. Pas. Saya pikir kebesaran bolanya daripada lubangnya. Aduh, Pak. Semua lubang golf, lubangnya lebih besar daripada bolanya. Nih, gue kecap dulu nih. Pas nggak? Dua. Ya. Sodok aja deh, Pak. Jangan dikurukur lagi. Sabar. Iya, Pak. Ya. Jangan ragu-ragu, Pak. Sodok aja deh, Pak. Aduh, Pak. Nggak masuk. Aduh, Bos. Sodokannya kerasan dikit lagi, Bos. Pasti masuk. Aduh, Mak. Dia pakai berhenti depan lubang lagi. Bukannya masuk terus. Nyodoknya sih pas, Pak. Cuma kurang lurus. Jadi nyamping. Aduh, susah juga ya main golf. Yah, namanya juga mainan orang gedean. Mana Parto baju, Mas? Itu dia, Bos. Bos, itu dia, Bos. Woi! 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 Bos! Halo, Bos. Kita ada di sini. Gua ukur dulu lah bolanya, biar pas nih masuk ke dalam lubangnya. Ukur dah yang benar. Lihat nih, kalau pemain profesional main. Lihat.
Kira-kira dong lo. Sorry, jauhan dikit dong. Pukulan maut nih. Wah, kok nyebur? Nyelem tuh bola. Lo biasa main gundu sih. Suruh main golf, pulang lo kampung. Nih, boy bola. Nih, ukur dengan cermat. Kuda-kuda. Goyang dikit. Nih, lihat. Ini baru profesional. Lo lihat yang benar. Lagu lo. Coba lo pukul, gue pengen lihat. Gimana hampir kepala si bos tuh? Hah? Nah lo? Gua bilang juga apa tuh? Wah, gua bisa dipecat nih. Kabur yuk, kabur yuk, kabur, 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 kabur. Aduh, sakit. Pecah pala gua. Aduh. Gampang bos, jangan khawatir. Nyampok pisangnya pisang kepok, sekali gua keplok pasti kepok. Aduh. Gila Parto Banyu Mas. Jangan coba lagi. Aduh, lebih baik kita narboven aja. Waduh, buah surga. Memang betul-betul nikmat jadi miliuner. Makan enak, cewek-cewek cakep. Betul-betul nikmat hidup ini. Pantes orang-orang kaya pada takut mati. Ataupun dewa-dewi, begitu asiknya hidup bos kita. Duit bertebaran di mana-mana, sampai si bos kebingungan hitungnya. Dari emas dan berlian sampai dolar Amerika, semuanya si bos banyak punya. Tak ada istilahnya harga terlalu tinggi, buat si bos semua bisa dibeli. Sebut saja mau apa, sebut saja berapa, dia tinggal bayar sambil tutup mata. Duit berceceran di mana-mana, sampai si bos kebingungan hitungnya. Salah-salah si bos kesel, duit amat banyaknya, biar gampang dibakarin aja. Banyak money, you do love me, I'm no money, you love my puppy. Salah-salah si bos kesel, duit amat banyaknya, biar gampang dibakarin aja. Tak ada istilahnya, harga terlalu tinggi, buat si bos semua bisa dibeli. Sebut saja mau apa, sebut saja berapa, ya tinggal bayar sambil tutup mata. Duit berceceran di mana-mana, sampai si bos kebingungan hitungnya. Salah-salah si bos itu, duit amat banyaknya, biar gampang dibakarin saja. Banyak money, you do love me, no money, you love my puppy. Duit berceceran di mana-mana, sampai si bos kebingungan hidupnya. Salah-salah si bos kesel.
kontol, duit amat banyaknya, biar gampang dibakarin aja. Biar gampang dibakarin aja. Kalau kagak kuat saya saja, kalau kagak kuat rampok juga. Loh, ada apaan, Pak? Bikin kaget orang sembarangan. Ada KTP? KTP? Apa itu KTP? Kartu penduduk. Saya Direktur PT Siluman, dan saya tidak perlu KTP-KTP-an. Kalau begitu, saudara ikut kami ke kantor polisi. Hah? Ke kantor polisi, Pak? Ya. Mau ngapain ke kantor polisi? Barangmu? Hah? Barang saya? Hah? Barangnya? Saya tidak bawa apa-apa, Pak. Balik! Buka celana! Ini apa? Celurit, Pak. Celurit? Ya, kamu berdosa ya? Mari ke kantor polisi. Naik! Terus, naik. Naik, ya. Terus. Masuk ke dalam. Masuk. Ini perempuan, masuk. Ayo, naik. Naik terus. Terus, naik. Terus, teman. Ini satu lagi. Naik terus. Depan. Duduk. Ini masuk, ayo. Masuk. Pak. Loh, Pak. Saya jangan campurin mereka. Semua begituan. Kedudukan saya kan lain. Saya direktur. Iya. Saya tahu. Naik saja dulu. Nanti kita bicarakan di kantor, ya. Naik. Ayo. Ayo, Jongko. Duduk. Lucy, sana dikit dah. Semua tangan atas kepala. Ya, Pak. Hei, cepat. Terima kasih, Pak. Jadi saya sudah balik ke tempat ini, Pak? Ya, mari ikut saya. Mari. Pak polisi! Keluarin saya, Pak! Makan! 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 Keluar! Ya. Masuk. Lapor, menghadapkan tahanan yang baru. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Rokok dulu, Pak. Perkenalkan, James. Presiden Direktur PT Siluman, kontraktor. Bagaimana, Pak? Baik-baik saja? Ya, baik-baik saja. Nah, sekarang saya mau tuntut Bapak. Karena Bapak telah mengganggu kesenangan hidup seorang warga negara yang terhormat. Hmm.
Nah, dapatkah saudara menerangkan bahwa gangguan apa yang kami lakukan? Seperti yang baru saya katakan tadi, bahwa saya adalah Presiden Direktur PT Siluman Kontraktor yang sedang mengadakan tender borongan, terowongan di bawah laut, dan jembatan antar planet. Dan sekarang Bapak telah membiarkan angan-angan serta cita-cita saya yang tinggi dengan membawa saya ke tempat ini. Dan apakah hal ini tidak melanggar undang-undang? Ya, baiklah. Kami akan mengecek kebenaran saudara sebagai Direktur PT Siluman. Tapi, di mana alamat kantornya? Hah? Apa? Alamatnya? Aduh, saya lupa mencatatnya nih. Aduh, saya lupa mencatatnya, Pak. Tidak apa, kami tahu alamatnya. Loh, jadi Bapak tahu alamatnya? Iya. Ah, kebetulan, Pak. Tunggu sebentar, nanti kami antar. Sersan. Siap. Panggil Letnan Jainuddin. Siap, laksanakan. Sabar, tunggu sebentar. Nanti akan kami antarkan ke kantor PT Siluman. Waduh, terima kasih, Pak. Memang polisi abdi masyarakat. Siap. Letnan, coba kemari. Ya. Rupanya orang ini agak kurang waras. Oh, ya? Dan banyak ngelamun. Iya, iya. Ya. Tolong dibawa ke rumah sakit jiwa. Iya, iya, iya. Cepat. Iya. Sekarang, ini data-datanya. Siap. Siap, laksanakan, Pak. Ya. Tersan. Ya. Ayo, mari saudara. Kami antarkan saudara ke kantor saudara PT Siluman. Mari. Nah, terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, selamat jalan. Mari, Pak. Tuh, Pak. Kok naik mobil beginian? Mana mobil sedan saya yang baru? Mobilnya lagi ada di bengkel. Turun mesin. Nah ini aja, sama saja. Selamat pagi, Pak. Karcis, Pak. Bukannya bebas retribusi? Di sini bebas, Pak. Tapi di dalam tidak. Kami sedang dinas. Oh, dinas, Pak. Ya. Siap. Siap. Silakan masuk, Pak. Pintunya belum dibuka. Hah? Oh, ya. Siap. Silakan, Bapak. Terima kasih. Ayo turun. Mari.
Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Nah, ini kantor saudara PT Siluman. Saudara boleh tinggal di sini. Suster, kami serahkan seorang pasien. Mohon dapat diterima. Baik. Ini data-datanya. Permisi. Antri, tolong saya. Loh, saya mau dibawa kemana? Kok seperti rumah sakit? Mari. Lihat, Man. Diminum obatnya ya. Macam ni orang. Bye bye love. Tunggu sebentar. Saya mau lapor ke dalam. Sepuluh, dua puluh ribu, tiga puluh ribu, kurang ya. Tambah satu lagi. Hey, idiot. Duit palsu kue orang itu. 50. Hah? Ada pegawai baru ya? Boleh daftar sama saya? Asal? Ada uang administrasinya. Itu penting. Waduh, nih mau apa lagi sadar tua nih? Hah? Hah? Aduh. Hah? Hah? Now, Yonge. Selamat datang in this harnisun. Tapi kue harus jadi serdadu dengan baik. Hei, Frog! Siap! Yeah.
Aduh. Hayu, angkat tangan. Kalau sayang sama jiwa, angkat tangan, saya bilang. Ampun. Ampun, ampun. Ampun, ampun, ampun. Ampun. Mati dong. Ya, udah mati nih. Udah mati. Mati, udah mati. Udah mati. Lah, Cinteng. Ditembak sama air kok mati. Ngaku-ngaku waras. Yang Sinting dia sendiri kok. Ini lagi kenapa kok bisa masuk rumah sakit kayak gini ya? Ini pasien barunya, suster. Dewi. Ketemu lagi. Ngapain di sini? Masih ketemu. Ini suster kepala. Namanya Astuti. 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 Ini pacar saya dan sekretaris saya. Namanya Dewi. Tahu enggak? Ya kan? Jangan macam-macam ah. Mari ikut saya ke dokter. Ke dokter? Ngapain lagi mau ke dokter? Bosan sama dokter. Ya, masuk. Mari masuk. Dokter, ini pasien baru. Aduh, dokternya cewek kok. Banyak cewek di sini ya? Kalau gitu, gua mau tinggal di sini, gua betah. Halo, dokter. Baik kabarnya, dok. Silakan duduk. Mari. Permisi, dokter. Dokter, ini suster sekretaris saya di PT Siluman. Namanya Dewi. Kok sekarang ditukar jadi Astuti? Gila benar. Nama bagus-bagus ditukar jadi Astuti. Hah, kacau lah dunia kalau begini. Kalau semua orang main tukar-tukar nama seenaknya ya. Wah. Statusnya, suster? Nama saudara siapa? James. Bacanya James. James apa? Ya, James doang. Bukan James apa. Oh, James doang. Aduh, dokter. Nama saya itu James. Titik. Tanpa embel-embel. Baiklah. James. Titik. Gimana sih, dokter? Dokter mau panggil nama saya James doang, kek. James titik, kek. James apa aja, kek. Terserah, dokter. Dokter yang punya kuasa, kok. Coba terangkan, mengapa saudara sampai dibawa masuk ke rumah sakit ini? Aduh, mana saya tahu. Ibu kan dokter. Tentu lebih tahu dari saya. Kok pakai nanya lagi sama saya? Ya, mungkin saudara mempunyai kelainan jiwa. Dokter gimana sih? Terang aja, tiap orang jiwanya lain-lain. Nggak ada yang sama. Ada yang jiwa sosial, ada yang jiwa koruptor, ada yang sehat, dan ada yang sinting.
Oh, benar begitu ya. Ini begini dokter ya. Mau dibilang bohong tapi benar. Mau dibilang benar tapi bohong. Bukti-bukti sih ada. Cuma, apa saya yang sakit saraf? Atau dunianya yang sinting? Tolong pikirin dong, dok. Kalau begitu, mana yang bohong, mana yang benar? Kalau gitu nggak tahu. Nggak tahu. Nanti saya nggak ceritakan ya. Saya permisi dulu. Capek! Suster, perhatikan dan awasi dia ya. Baik, dokter. Assalamualaikum. Diminum obatnya. Assalamualaikum. Satu juta, dua juta, tiga juta. Nah, ini uang buat bayar gaji pegawai, ₹3 juta. Nah. Gak mau, kurang Rp60.000. Hah? Hah? Bikin kasbon saja deh. Darkom di idiot. Halo. Kok ada di sini? Istirahatlah di sini. Lu kan gua suruh nanganin tender. Ngapain di sini? Parto. Hah? Hah? Lo. Mana pegawai-pegawai baru itu? Mana? Mohtar. Hah? Lo kemanain duit-duit gue? Mana duit-duit gue? Lo kemanain duit-duit gue? Aduh, gua benar-benar sinting atau gila? Kayak dalam mimpi. Aduh. Dankjewel, zuster. Hehehehe.
Assalamualaikum. Belajar ngopet lu? Oh no, no. Makan dulu cowboy. Simpan nih pistol. Nanti kalau kena kawan-kawan, mati. Kawan-kawan semua, teman kita ini benar-benar sinting. Masa pistol air begini bisa membuat orang mati? Orang sinting aku waras. Hei, yuk. Jangan marah. Pinjam. Assalamualaikum. Eh, kenapa lo nangis? Kenapa? Gak tega. Aku gak tega. Kejam. Kejam. Kakak dan... Akademi ikan, diambil ikanku, diambil ikanku. Jangan orang main ambil. Ya! Cuma gara-gara pengen nolongin orang, akhirnya masuk sel. Mantri, bawa mereka semua ke dalam. Baik. Pagi, Dok. Pagi. Jim, sedang apa kamu di situ? Sedang mancing, dokter. Hah?
Semoga kamu dapat memancing banyak ikan ya. Dokter, dokter, dokter. Kenapa kamu tertawa? Lucu ya? Ya terang aja lucu. Coba dipikir yang waras. Masa mancing di WC bisa dapat ikan? Paling-paling toka yang nyangkut. Nah, kalau begitu siapa yang sinting? Saya atau dokter? Dikira enak jadi orang sinting. Mantri, bawa dia ke ruang rekreasi. Baik, dokter. Yuk. Curang lo, lubang-lubang gue lo masuk-masukin. Sekarang ane mau bayar utang ane kepada ente. 10.000, 20.000, 30.000. Nah, terima. Pinjaman ente sama ana 1 juta. Kenapa ente bayar 30.000? Lagian ini duit bohong. Attention! Face off! Silahkan duduk. Terima kasih, Bu Dokter. Silole. Ade, bagaimana kesehatanmu nih hari? Baik, Bu Dokter. Apa itu yang kamu bawa, Ade? Kejem, Bu Dokter. Yang namanya manusia, ganas semuanya. Kasihan nasibmu, ikan. Memangnya kenapa? Coba, Ibu Dokter, dipikir dengan waras. Ikan ini kan macam makhluk yang tidak berdaya. Kaum lemah dan tidak jahat. Habis bagaimana? Bahkan mereka ditangkap, dibunuh, dan yang paling kejam, dia digoreng sampai angus buat dimakan. Betul, itu ganas. Pembunuhan massal tidak adil. James, diam. Bukan giliranmu untuk bicara. Saya tidak tanya kamu. Iya deh, Bu Dokter yang lagi kuasa. Kejam. Ade, apa yang kau katakan tadi adalah hukum alam. Yang lemah, makanan yang kuat. Yang kecil, makanan yang besar.
Dan itu berlaku di segala bidang. Mana keadilan? Saya minta keadilan. Mana keadilan? Minta keadilan. Mantri, mantri, bawa dia keluar. Minta keadilan. Ayo, lekas bawa keluar. Kenapa dimatikan, suster? Sudah jam 10 malam. Cuci kaki, naik tidur. Naik tidur! Ayo tidur! Silamare! Ayo tidur! Ayo! Out! Aduh, ini suster. Nggak boleh lihat orang senang. Aduh, kenapa gue bisa di sini sih?
Gak tahu deh. Nah, Bu, bagaimana? Coba saya mau dengar ceritanya tentang James. Sebenarnya, James anak yang baik, Bu Dokter. Tapi, Bu, waktu bapaknya masih hidup, dia terlalu dimanja. Apapun keinginannya selalu dituruti. Berapa banyak uang yang James minta selalu dikasih. Aduh, Bu, itu pendidikan yang salah. Maklum, Bu Dokter. Waktu itu, Bapak si James punya sumber penghasilan yang mengalir dari sana-sini. Dan sekarang bagaimana? Tentunya masih banyak harta peninggalan ayahnya si James. Ya, Bu Dokter. Namanya juga uang boleh begini-begitu. Habisnya ya begini-begitu lagi. Uang kaget, habisnya ya kaget. Yah, lingkungan yang tidak wajar memang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Sekarang ibu bersabarlah dulu dan pulanglah. Semoga James anak ibu akan segera sembuh. Terima kasih, Bu Dokter. Permisi, Bu. Ada yang benar, semuanya sinting. Halo, William. Semua apa, Dok? Pagi. Saya idiot dan baik mereka, Dokter. Kamu ini bagaimana sih, James? Baru beberapa hari di sini sudah membuat kegaduhan. Dan kamu mengganggu ketentraman pasien-pasien yang lain. Aduh, Dokter. Saya ini orang waras. Gini-gini saya juga nyari sarjana. Masa dicampur sama orang-orang sinting kayak begituan? Ya, terang aja ke bawah jadi suasana sinting. Dokter lama-lama juga bisa jadi sinting. Kenapa memangnya? Nah, coba dokter pikir. Saya lagi enak-enak merokok sambil ngelamun. Tahu-tahu disemprot alat pemadam kebakaran. Apa itu nggak sinting? Gila, gendeng.
Oh, begitu ya. Bu dokter, kalau begini saya mau pulang. Saya mau pensiun jadi orang sinting. Edan, edan banget. Baik, kamu boleh saja pulang. Asal pikiranmu sudah sehat. Aduh, Bu dokter, apa saya benar-benar sudah gila? Sinting, edan, gendeng. Kita lihat saja nanti. Suster, ya? Bawa dia ke ruang santai. Yuk. Mari. Dua kali empat sama dengan? Siapa yang tahu? Dua kali empat sama dengan? Kau omen, berapa? Oh, Rimi Fasola Cido. Salah. Coba kau Yohanes. Dua kali empat berapa? Yohanes. Berapa saya, suster? Yang penting bagi saya, komisinya. Terlalu. Menit William, dua kali empat berapa? Berapa dua kali empat menit William? Fertui. Nodan, berapa pasangannya sekarang? Sama saja. Pati. Dua kali empat berapa? Apa? Kojim, dua kali empat berapa? Kawan-kawan senasib dan penderitaan, suster ini bodoh benar. Masa dua kali empat tidak tahu dan masih tanya kepada kita? Diam, diam, diam semua. Dua kali empat sama dengan delapan. Kalau sudah tahu dua kali empat sama dengan delapan, kenapa pakai tanya lagi? Itu kan pelajaran taman kanak-kanak. Omong kosong. Dasar nggak bisa ngajar. Jam dinas kita sudah selesai. Mari. Teman-teman, kita ganti permainan saja. Setuju? Setuju! Setuju! Bagaimana? Setuju nggak? Setuju! Ah, lo tidur aja kerjaannya lo. Nah, sekarang kita ganti dengan permainan Hai Buta. Sekarang aku jadi si butanya. Semuanya ngumpat! Ngumpat! Ayo di sini! Oi, ngumpet di mana, oi? Gue ngumpet di mana? Di bawah rok nih. Di sini, kumpet di tempat lain. Hai buta, hai buta, tangkaplah saya. Kalau tertangkap, masuk penjara. Masuk penjara, bertahun-tahun si buta di penjara. Ayo tangkap, mana, mana, tangkap jadi di penjara. Tangkap, tangkap, tangkap. Ayo, saya di mana, ayo.
Jani si buta masuk penjara 5 tahun. Jan, kena. Lepaskan. Kurang ngajar. Kamu lagi. Selalu membuat keonaran di sini. Lain kali tidak boleh ya. Cari hiburan yang lain. Suster, bawa dia. Beri dia suntik obat penenang. Baik, dokter. Ayo, lekas turun. Ayo, turun. Ale, turun. Apa-apaan ini? Ayo bubar, bubar! Sayang, akhirnya kau pun insaf bahwa engkau adalah kekasihku, walaupun engkau telah bertukar nama dengan Astuti. Kau tetap dewiku, manisku. Selamat siang, dokter. Suster. Halo, dokter. Hei, suster. Ini gila, senteng. Ayo bangun. Bangun, suster. Aduh. Kebetulan dokter, sama-sama. Lepaskan. Au. Gila, senteng. Suster, panggil mantri dan urus ini mereka semua. Baik. Nah, Saudara James, tahukah Anda sekarang berada di mana? James? James? Coba kamu berdiri di situ. James, lekas berdiri. Nah, Anda sekarang berada di mana? Coba terangkan, James, di mana Anda sekarang? Saya berada di rumah sakit Syaraf, di antara orang-orang sinting, dokter. Kenapa saudara bisa berada di sini? Nah, kalau dokter mau dengar ceritanya, begini. Saya lagi ketiban rezeki dapat emas. Saya nggak tahu apakah itu emas selundupan atau bukan. Pokoknya emas. Nah, lalu? Tapi saya lupa berapa beratnya. Dan dengan modal itu saya dirikan PT Siluman. Kontraktor. Suster itu adalah sekretaris saya yang berdui fungsi sebagai pacar saya. Dulu namanya Dewi. Sekarang tukar jadi Astuti. Hilang atuh. Macem-macem aja. Dan yang itu adalah kepala bagian keuangan saya. Namanya Mohtar. Monos. Sekarang dia sakit saraf. Mungkin kebanyakan korupsi. Dan yang dua itu juga adalah pegawai saya. Yang satu kepala bagian tender dan yang satu kepala bagian personalia. Kapan itu terjadi? Ya, belum lama kok.
Kira-kira baru 5 hari yang lalu. Omen, diam! Monos, coba terangkan, sudah berapa lama kamu di rumah sakit ini? Baru juga 6 tahun, Bu Dokter. Nah, James, kamu dengarkan? Baru 6 tahun. Aduh, gua nggak tahu nih. Dia yang sarap apa gua yang gila? Kalian semua boleh istirahat dulu ya. Sekarang kalian boleh bubar. Gila bener. Attention! Heave up! Terima kasih, Willem. Go! 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 Tergoyang-goyang bersama kami. Menari-nari bersama kami. Angkatkan kaki yang tinggi-tinggi. Angkat yang kanan, angkat yang kiri. Apaan tuh di bawah? Hah? Aduh, dia mati tuh bener-bener dikeroyok. Hah? Aduh.
Lepaskan dokter! Ampun dokter! Saya gak tahan dokter! Ampun dokter! Dewi, tolong Dewi! Dewi! Tolong! Dokter! Assalamualaikum, Mr. Willem. Assalamualaikum, assalamualaikum. Aduh, lama-lama gue bisa betul-betul gila. Gue mesti kabur. Seribu, dua ribu, tiga ribu. Saya bayar, kamu punya gaji satu bulan. Dan ini uang lembur kamu. 1000, 2000. Dan ini khusus uang rokok kamu. Kerja biar benar. Hah? 1000, 2000, 3000. Ini saya bayar gaji kamu satu tahun. Biar rajin bekerja dan jangan sering bolos ya. Menir film. Ukhadat mati. Saya ada kabar baik. Halo menir film. Nah, ini I punya uang pensiun dan uang rapel. 1000 golden. Baru datang cuma. Potong sini. Potong sana, potong kiri, potong kanan, potong atas, potong bawah, potong depan, potong belakang, tinggal 100 golden. Terima ya. Good day. Terlalu futuristik, huh? Pensiun dan rapel 1000 golden. Potong kanan, potong kiri, potong atas, potong bawah, potong depan, potong belakang, tinggal 100 golden. Dimakan angin yang 900, ha? Oh, itu saya tidak tahu. Pegawai baru ya. Kamu pegawai baru ya? Belum terima upah? Wah, uang saya habis. Tunggu di sini, eh. Saya mau pergi ke bank, minta kredit. Hah? Sinting. Jadi pengusaha meminta kredit di bank. Mesti kabur. Kamu lagi. Maaf dokter, nggak sengaja dokter. Bagaimana sih kamu ini? Apa kamu masih betah di sini? Kalau Astuti dan dokter mau keluar dari rumah sakit jiwa, saya pasti keluar dari daerah gila ini. Keith! Mantri, bawa semua pasien ke dalam. Baik, dokter. Mari ke dalam.
Percuma. Gua main bola gak pernah menang. Dalam negeri kalah. Apalagi di luar negeri. Kebobolan. Eh, lu pura-pura sinting lu. Gua tahu lu waras. Sambar geledek lu. Banyak ngomong aja. Orang sinting bisa maki. Gua mau tahu. Kenapa lu masih betah tinggal di rumah sakit jiwa ini? Hah? Lu kan waras. Cuma aja pura-pura sinting. Gue ini lulusan Universitas Jakarta Harup. Lu? Mau cari kerjaan susah. Hidup di kota metropolitan keras. Berat. Mau balik ke kampung malu. Gengsi. Mending gue di sini aja. Modal gue cuma acting. Acting? Coba lihat. Gila. Gue udah gak kuat lagi jadi orang sinting. Mau keluar dari sini baik-baik, pasti gak bisa. Ya jalan terbaik, ya kabur. Ikut gua kabur ya. Kalau udah kabur mau kemana? Mau ngapain? Jadi bintang film. Lo kan bisa gini-gini ke orang sinting. Siapa tahu aja ntar umpamanya ada orang mau bikin film orang-orang sinting. Lo kepake. Kayak gini-gini. Itu modal lo. Ayo. Lalu deh, gue masih kuat. Gak mau diajak maju orang.